Makan pedes ketemu segernya teh pucuk jadi nyes. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengapresiasi performa Capres Anies Baswedan dalam debat. Caimin pastikan tiap kritikan yang dilontarkan Anies merupakan bentuk evaluasi, bukan sentimen pribadi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan evaluasi dilakukan berdasarkan program yang tidak terlaksana atau mandek. Ia menyebut kritik Anies meliputi tata kelola yang harus diubah. Muhaimin pastikan kritik yang dilontarkan bukan sentimen pribadi kepada Prabowo sehingga Prabowo tidak perlu tersinggung. Ya bagus karena namanya perubahan itu kan melihat dari aspek yang tidak dilaksanakan. Perubahan itu mengambil aspek yang mandek untuk dirubah. Mau nggak mau kita harus evaluasi dari kemandekan di sisi mana. Ya, bukan kritik pribadi kepada Pak Prabowo, tapi itu konsep tata kelola yang harus merubah. Jadi tidak usah tersinggung atau apapun. Ini konsep pengelolaan saja, bukan sentimen pribadi, bukan.